selaku pimpinan apel tiba di lapangan. Sambutan Mayor Jenderal TNI Irwansyah. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Yang saya hormati Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, yang saya hormati Kasdam, Irdam, Kapok Sandi Pangdam, para Komandan Korem, para Pamen Ahli Pangdam 1 Bukit Barisan, para Asisten Kasdam, LO TNI AL maupun LO TNI AU, para Kabalakdam 1 Bukit Barisan, serta para perwira bintara, tamtama dan pegawai negeri sipil yang saya cintai dan saya banggakan. Mengawali amanat saya pada sore hari ini, izinkan saya mengajak saudara-saudara semuanya untuk kita semuanya senantiasa mengajarkan puji syukur kehadirat Tuhan yang besar karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa mengikuti kegiatan pada sore hari ini secara dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana yang anggota atau semua prajurit saksikan, bahwa saya berdiri bersama dengan Pangdam 1 di barisan ini. Kalau saya flashback ke belakang pada tanggal 26 Juni 2020, ya sama waktu itu saya juga berdiri sebagaimana berdirinya Pak Hasanuddin sekarang ini. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Hasanuddin sebagai Pangdam 1 di barisan. Sungguh ini merupakan satu amanah yang patut disyukuri, bahwa tidak semua orang atau tidak semua prajurit itu bisa melalui jabatan-jabatan Panglima, apalagi Panglima Kodam 1 Bukit Barisan. Karena itu saya ingin mengucapkan selamat sekali lagi, dan semoga amanah yang diberikan ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya dan didukung oleh seluruh anggota maupun PNS dari Kodam 1 Bukit Barisan. Selanjutnya, kepada seluruh prajurit dan PNS juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Waktu 5 bulan saya menjabat itu waktu yang singkat kalau boleh saya bilang, tapi juga cukup memberikan arti bagi perjalanan karir saya sebagai seorang prajurit. Karena momen-momen 5 bulan itu saya merasakan adalah salah satu momen yang patut saya syukuri, dan di mana para prajurit dan ASN juga ikut mewarnai perjalanan dari karir saya tersebut. Karena saya secara resmi telah menyerahkan
tugas dan tanggung jawab saya sebagai Panglima sejak tanggal 23 ya, bulan November atau minggu hari Senin yang lalu kepada Mayor Jenderal TNI Hasanuddin di depan pimpinan TNI Angkatan Darat atau Kepala Staf Angkatan Darat. Untuk itu pada hari ini saya menyerahkan risalah selama saya menjabat sebagai Pangdam Satu Bukit Barisan kepada Pak Hasanuddin, semoga risalah ini dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan tugas Pangdam Satu Bukit Barisan di masa yang akan datang. Pada seluruh peserta apel luar biasa yang saya banggakan, saya manusia biasa, saya dan keluarga juga manusia biasa, tentu banyak hal-hal yang kurang di dalam, kurang bisa diterima mungkin oleh seluruh prajurit maupun PNS. Pelanggaran-pelanggaran yang mungkin akan merugikan hidup pada pelanggaran kebarisan. Demikian kurang lebih amanat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Yang sama-sama sangat kita hormati Mayor Jenderal TNI Irwansyah. Yang saya hormati Kasdam, Irdam, Kakor sampai Pangdam, para Komandan Korem, para Pamen Abdi, para Asisten RU TNI AL dan RU TNI AU, para Kabalak, para perwira, bintara tamtama dan pegawai sipil yang berkesempatan hadir ke lapangan dan pembinaan prosedur selanjutnya. Tadi sudah disampaikan bahwa pada hari Senin yang lalu, tepatnya tanggal 23 November 2020, saya telah menerima tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan sebagai Pangdam Satu Barisan. Dan hari ini saya telah menerima paparan staf secara resmi yang dituangkan dalam bentuk risalah dari Mayor Jenderal TNI Irwansyah MASG yang nanti akan diserah terimakan di hadapan para anggota sekalian. Untuk itu saya selaku pejabat baru maupun pribadi mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Mayor Jenderal TNI Irwansyah MASG atas pelaksanaan tugas dan pengabdiannya dalam membina satuan wilayah Pangdam di Barisan. Mayor Jenderal TNI Irwansyah telah meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam upaya pembinaan satuan sekaligus landasan dalam menyusun tugas di masa mendatang. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Neneng Irwansyah yang telah siap mendampingi suami dalam mengemban sekaligus membina Persib Kartika Chandra Kirana, pengurus daerah satu di Barisan dan Dharma Pertiwi daerah A. Begitu juga kepada para prajurit dan pegawai negeri sipil Pangdam di Barisan. Tentunya mari kita memelihara disiplin dan etos kerja serta dedikasi yang tinggi sebagaimana harapan dari Bapak Mayor Jenderal TNI Irwansyah tadi sehingga kita dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kehidupan kepada kita secara baik dan berhasil. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT. Dari Mayor Jenderal TNI Irwansyah MASG kepada Panglima Kodam 1 Bukit Barisan. Laporan Komandan Apel.
penghormatan pasukan. Kepada pamit. Apel luar biasa selesai. Komandan apel dapat mengistirahatkan pasukan. Jadi perisai hati.